Fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. Saya mengajar pada ini adalah amanah ibu saya, karena potensi batik di desa ini luar biasa. Sekitar tahun 50-an, 60-an itu kurang lebih satu bulan rata-rata antara 7.000 sampai 10.000 lembar. Saya mengajar batik ini adalah amanah ibu saya, karena potensi batik di desa ini luar biasa. Sekitar tahun 50-an, 60-an itu kurang lebih satu bulan rata-rata antara 7.000 sampai 10.000 lembar. Tahun 78 itu kelihatannya sudah mulai berkurang, dan saya diamanahi ibu saya untuk meneruskan usaha batik ini. Namun karena tahun 81 saya jadi kepala desa sampai 90, saya belum bisa mengerjakan. Setelah tahun 91 itu saya mendirikan usaha batik ini karena potensi yang ada luar biasa. Namun kalau dulu memang batiknya itu batik tradisional. Dari 7.000 sampai 10.000 itu sebagian dikirim ke Tulungagung BTA dan dikirim ke Ponorogo dibakti sama pembatik. Jadi setelah itu kita membuat ini untuk yang kontemporer dan batik yang kreasi baru. Jadi yang tradisional karena kebutuhan sedikit sekali, jadi kami membuat bahan baju. Tapi sebelum Krismon saya membuat juga macam-macam, ada karpet, ada bantal kursi, ada bantal lantai, dan apa, spray, gorden dan sebagainya, walenging. Tapi karena situasi ini kami hanya membuat baju dan pakaian jadi itu. Dan alhamdulillah memang dalam hampir 2 tahun ini sepi sekali karena corona. Alhamdulillah ada kerja apa binaan dari Harta Kencana ini, mudah-mudahan jadi bisa langsung lancar. Dan terima kasih pada Harta Kencana atas binaannya ini, untuk mudah-mudahan untuk bisa memberi semangat bagi kami dengan pembatik, karena orang sini ini hampir dulunya semua bisa membatik, jadi tenaga itu berlimpah-limpah sebetulnya. Jenis batik di sini terus terang aja untuk saya pribadi yang sekarang ini
saya tidak bisa mengatakan karena ribuan hampir seluruh hasil karya saya ini bukan desain saya, kecuali ada permintaan itu menurut permintaan. Jadi ini kreasi dari pembatik-pembatik ada di sini, jadi ribuan. Jadi saya satu-satunya mungkin di Jawa Timur yang tidak punya katalog batik ya saya. Karena kalau saya buat ribuan nanti bagaimana orang tak beli, tapi nggak saya lihat aja. Pemasaran ya lokal, ada sebagian lokal dari kecil, regional dan nasional itu ya. Ya itu dari teman saya sekolah, dari grup saya di Malang dan sebagainya itu. Ya. Saya pelajari segala kesulitan saya pernah saya alami, dan ilmu itu pun saya tidak saya rahasiakan, walaupun saya mendapatkan sulit sekali. Karena dulu itu kalau tanya pada perusahaan mesti top script. Tapi bagi saya, karena saya dapat amanah ibu saya, batik itu harus berkembang. Saya gratis, saya belajar siapapun gratis. Bahkan anak sekolah itu mulai tahun 2012 itu 4 tahun berturut-turut 10 besar Jawa Timur yang belajar di sini. Harapan saya, karena ini juga tuntutan dari pembatik saya yang orang desa, bukan macam-macam, karena sekarang ini orang mengerti batik itu jarang. Padahal UNESCO sudah mengatakan yang batik itu mesti harus melewati Betuak atau Malam Panas. Dan printing itu motifnya batik, dan pengharapan dari pengrajin, pemerintah bisa turun tangan untuk menghidupkan batik ini. Setiap lembar batik yang printing bukan batik, seperti di UNESCO, jadi setiap lembar printing itu ada tulisannya kain bermotif batik tapi bukan batik.